guys, welcome to my channel. Hari ini saya mau unboxing parcel saya dari Shopee. Oke guys, teruskan menonton video ini. Ini dia parcel saya dari Shopee. Saya order tripod. Barang ini dari China, ada 8 hari juga baru sampai ke tempat saya. Diorang hantar melalui JNT Express. JNT Express. Ya guys. Jadi mari kita unboxing parcel nih, parcel Shopee. Jom kita buka. Oh ya guys, saya pakai mask sebab saya jaga kedai runcit mama saya. Jadi ada pelanggan yang masuk, jadi saya mesti pakai mask. Jom kita buka. Tidak sabar sudah ini mau tengok isi dia di dalam. Ini dia punya bubble wrap untuk keselamatan tuh barang supaya dia tidak pecah, sebab dia dikirim dari yang dari tempat jauh. Ini parcel saya nih, saya order tripod nih guys. Saya gunting saja. Susah mau kalau koyak, kasih koyak jadi susah nih. Sebab dia ketat jorang packing. Ini kotak dia guys. Tripod. Jom buka kotak dia guys. Wow. Ini dia guys, saya punya parcel. Ini dia punya apa ini? Mungkin gantung dia kali ini. Terbaliklah pula. Kita buka satu-satu dulu guys. Ada plastik lagi dia guys. Boleh kita semula juga ini kalau saya nih plastiknya. Ini dia punya tempat taruh tuh, sini tuh telepon. Macam yang ini di gambar tuh. Ini lagi dia punya kaki, kalau saya lah yang panggil kaki dia. Begini guys. Ini dia kasih pakai baterai. Baterai biasa tuh, sini.
Siap, saya buka dulu. Ini. Kasih masuk sini baterai. Macam tiga nih. Oh ya, tiga. Tiga baterai. Satu, dua, tiga. Tiga kasih masuk sini. Kasih duduk dia macam nih. Ini dia punya button. Lebih kurang begini. Mungkin tuh. Baru saya jumpa baterai nih tripod. Baterai jenama Everyday. Saya beli, dia punya size EE4 1.5 volt. Yang ini SNK ni mungkin jenama ni tripod. Oke, mari kita isi baterai. Macam ni guys. Tutup dia. Begini guys, baterai dia ada tiga, satu, dua, tiga. Lepas itu kita tekan butang dia sini. Nah, itu ada lampu dia warna biru. Jadi yang paling saya suka nih kan dia ada 360 derajat rotation. Tengok guys. Nah, jadi senanglah kalau mau ambil video atau bergambar selfie ka pun dia bagus. Kalau mau kasih berhenti dia pusing pun tekan balik nih button dia. Lepas tu dia boleh kasih begini, begini guys. Lepas tu ini kan kalau mau ubah kedudukan dia ini, contohnya mau menegak pun kita boleh kasih longgar. Boleh kasih tegak dia. Untuk kedudukan melintang kamera telepon. Kasih longgar ini dia saja. Tengok guys, lawa oh kan, boleh pusing guys. Link dia saya letak di sini guys, kamu boleh rujuk sendiri ya. Oke, sekiranya ada pertanyaan boleh letak di bahagian komen di bawah. Oke guys, sampai sini saja video saya kali ini. Thank you for watching guys, jangan lupa subscribe, like, share dan komen guys. Nantikan video saya seterusnya. Bye.